izin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga ya. Kita pamit ya. Oh ya, ya terima kasih ya. Wah, selamat pagi juga buat sahabat di rumah. Selamat merayakan Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini kita semua kembali fitri. Amin, amin, amin. Nah, meskipun kita merayakan Lebaran, ini adalah kali kedua kita merayakan Lebaran di tengah pandemi dan juga berkumpul bersama keluarga secara virtual, tapi semoga nggak menyurutkan semangat kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M ya, memakai masker, cuci tangan dengan sabun yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Nah, pagi ini udah hadir nih sama saya, Mbak Brina. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon lahir batin juga, Mas. Aduh, pagi-pagi saya cuma ditemenin sama ketupat sama rendang. Datang ke rumah saya bawa balado ati ampela, makin enak. Terima kasih loh, repot-repot banget. Ya. Nah, ini sebenarnya Mbak Brina ini jago banget. Sahabat di rumah, masak masakan yang enak-enak, terutama masakan Lebaran. Makanya kita akan ngobrol dan belajar langsung sama ahlinya ya. Siapa yang tak selera untuk menikmati aneka hidangan saat berlebaran ini? Nah, menu spesial lebaran ini adalah karya tangan Cita Febrina. Perempuan kelahiran Madiun tahun 1989 ini rajin berbagi aktivitas memasaknya lewat kanal YouTube. Mulai dari masakan tradisional Indonesia, lalu juga khas Korea, hingga aneka dessert. Dan ternyata penontonnya bisa mencapai ratusan ribu dengan subscriber berjumlah 53 ribu. Wah, Mbak Brina, makasih sekali lagi ya. Benar-benar, makasih. Iya, tapi ini kayaknya ada yang kurang nih, Mike, makanannya. Hah? Kurang. Khasnya Lebaran malah belum ada. Oh, apa tuh, Mbak? Opor ayam. Waduh, kita mesti cek dulu ya di kulkas ada saya ada nggak nih ya? Ada ayam nggak ya? Kayaknya, oh ada. Untung saya ini nyiapin nih. Iya. Ya, ini pas banget nih bisa dibikin opor bisa. Ayam. Bisa nggak nih? Cukup nggak? Bisa, bisa. Ini bahan-bahannya juga udah ada kok. Waduh, jadi ada bahan apa aja sih Mbak yang diperlukan? Nih biasanya kalau untuk bikin opor itu ada bawang merah, bawang putih, dan yang lain-lain ini Mas. So, ada rempah-rempahnya juga ada serai, terus ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga ada kunyit. Ini beneran nih mau buatin saya opor ayam? Iya dong, beneran dong. Oh, lumayan nih, airnya lagi nggak lada. Jadi enak saya dong, jadi komplit. Yaudah, iya. Mau dibuatnya gimana nih? Boleh, kita buat dulu ya. Iya, oke. Okay. Oke, biasanya kalau opor ayam itu biar enggak amis baunya, kita harus rebus dulu ayamnya. Oh gitu. Iya, rebus dulu ayamnya. Oke. Kita rebus dulu. Ayamnya. Asalnya saya sudah yakin rasanya enak. Ini kita cuma perlu rebus ayamnya kira-kira berapa lama? 15 menit aja. 15 menit ya? Oke. 15 menit aja. Ya, selain opor ayam, rendang, balado, ati ampela, apalagi ya masakan khas Lebaran ya? Apa ya, biasanya ada sayur labu. Ada sayur labu, kalau di rumah saya biasanya ada itu, terus ada gulai. Oke, terus? Itu terus ada apa ya, banyak tetelan apa sih, cabai hijau gitu-gitu, banyak-banyak juga sih. Yang lain-lain juga banyak aja. Ini kayaknya airnya sudah ya. Cukup ya, kita masukkan ayamnya. Masukkan ayamnya. Oke. Ini aku pakainya cuman, kayaknya di sini cuman ada paha sama dada, jadi kita pakai ini. Iya. Terus ini kita masukin bumbunya. Ini bumbunya, tapi ini bumbunya harus ditumis dulu. Jadi bumbu-bumbu yang tadi itu ditumis ya? Ditumis, terus kita udah. Jadi 15 menit, lalu kalau sudah kita masukkan yang sudah ditumis tadi ya, bumbu-bumbunya, oke. Gitu. Tradisi Lebaran apa yang paling dinantikan sih buat seorang
Cita Febrina. Kumpul-kumpul keluarganya, iya ya. Iya, kumpul-kumpul keluarga itu udah pasti. Udah pasti ini dipengen banget dia pokoknya. Tapi karena gak boleh mudik, iya. Jadi ya sudah lah kita ini aja. Selalu ada cara lah ya, mengobati virtual aja kerinduan itu ya. Dengan virtual, yeah. Dengan apa. Yang penting semuanya sehat betul, kan ya Mbak ya? Betul. Wah ini masukin apa aja nih, sahabat di rumah pasti penasaran ini juga. Ini kita nih. Masukinnya biar nanti dia aromanya juga makin enak, yeah. Kita masukin rempah-rempah daunnya. Ada okay. Daun jeruk, daun salam, sama serai. Oke. Daun salam, daun jeruk, sama serai ya. Wah, oke. Terus ini kita tinggal tunggu sampai mendidih aja. Oke. Baru terakhir kita tambah santan. Nah, sambil kita menunggu opor ayam ini mendidih, penasaran juga kan sahabat di rumah, kira-kira masakan khas lebaran dari berbagai negara ada apa aja sih? Yuk kita lihat yang satu ini yuk. Nah, ini ternyata ada bolani nih, makanan khas dari Afghanistan. Hampir mirip dengan martabak ala Indonesia ya. Makanan khas dari Afghanistan ini berupa roti gepeng yang diisi dengan beragam sayuran dan kentang, sahabat di rumah. Berikutnya nih, ini tajin, makanan khas dari Maroko. Wow. Nah, hidangan khas Maroko yang kaya akan bumbu ini mirip seperti gulai daging atau ayam yang gurih ya. Uniknya lagi, tajin dimasak dalam wadah pot dari tanah liat. Nah, berikutnya ya kita lihat ya. Tajin tadi sudah nih, katayef. Ini makanan khas dari Yordania ya. Nah, ini kalau bentuknya menyerupai pastel ala Indonesia. Tapi katayef ini sejenis pancake dengan rasa yang manis. Biasanya diisi dengan kacang-kacangan dan memiliki aroma khas kayu manis. Nah, ada juga menu nih kita dari India namanya share kurma. Wah, ini nih salah satu hidangan pencuci mulut umat muslim di India, sahabat di rumah. Makanan tradisional ini memiliki rasa manis yang dibuat dengan bahan utama susu, kurma kering, dan juga bihun kering. Nah, karena kita udah lihat 4 makanan khas dari berbagai negara, gimana nih masakan lebaran ala Mbak Brina? Penasaran yuk. Wah, gimana nih Mbak? Ini setelah 30 menit, kuahnya udah menyusut, jadi udah selesai deh. Udah selesai nih ya? Iya. Baunya juga, aduh. Sekarang PR-nya adalah plating ya Mbak? Iya. Penyajiannya. Kita matiin dulu kompornya. Harum guys. Harum sahabat di rumah. Nih, ketupatnya mesti 2 ketupat kayaknya nih. Udah harus pas nambah. Nambah. Aduh. Oke, wah. Itu buat siapa tuh? Buat siapa ya? Buat Mike dong. Wah, mau dong nyicipin. Wah, wah dikasih. Benar tuh ya, sahabat di rumah ya. Jangan lupa kalau opor ayam buatan sahabat di rumah ya. Tadi kalau udah ngikutin petunjuk-petunjuk ya dari Mbak Brina, jangan lupa ditaburi bawang goreng. Bawang goreng supaya makin nikmat ya. Waduh, ini dia nih opor ayam buatan Mbak Brina. Oke. Nah, sama nyicipin aja ya. Jangan dulu. Eh? Kan udah ada makanannya tapi kurang lengkap nih. Kurang harus lengkap. Bikin minumannya juga. Wah, cocok. Cocok usulnya boleh nih, boleh. Lihat di kulkas ada nanas dan lain-lain, kita bikin satu buah aja. Boleh. Tapi sebelum bikin kita mau beres-beres dulu ya. Iya, yuk. Yuk, aku bantuin ya. Yeah, ini aku boleh. Izin taruh di situ juga ya, Mbak. Yeah. Boleh ya. Wah, bahan-bahannya udah siap semua ya. Siap. Kita ada apa aja nih, Mbak? Ini dari kulkas saya. Tadi ada pepaya. Pepaya. Terus ada biji selasih. Dan ini ada nanas juga dan juga kolang-kaling. Oke, kolang-kaling sudah. Oke. Okay. Gimana caranya? Kayaknya kita bikin mudah dulu. Banget nggak? Nah, kita masukin dulu. Es batu ya. Nggak, sebaiknya kita tuangin aja, Mbak. Boleh. Semuanya boleh. Iya. Oke. Aku pegangin. Cukup? Oke, cukup. Cukup ya. Udah. Terus tadi juga ada ini air gula. Ini air gula ya, sahabat di rumah ya.
Waduh. Oke. Terus kita masukin buah-buahnya. Nanas dan kolang-kaling. Nih, kolang-kaling dan nanas ya. Potongnya kecil-kecil aja ya, kalau nanas ya. Karena potongnya kecil-kecil aja. Oke. Ini secukupnya ya, tergantung mau dikonsumsi berapa orang. Betul, sahabat di rumah ya. Tergantung porsinya aja. Terus ini pepaya juga. Ya. Dipotong lucu-lucu. Biar menambah semangat saat menyantap. Oke. Terus kita tambah biji selasi. Oke. Wow. Simpel banget kan bikinnya. Simpel banget. Ya, kalau tamunya banyak bisa disesuaikan aja. Iya, atau karena sekarang semua ada di rumah, ditunjukin lewat virtual. Ini dia. Makanan penutup saya gitu ya. Di lebaran bener, kali ini. Iya. Saatnya kita coba dong ya. Okay. Boleh dong. Waduh. Oke, waduh, ini baru satu. Aduh, Mbak juga dong. Oke, aku juga. Waduh. Segar banget ya. Segar banget ya. Tapi sebelum nyobain setup, saya pengen nyobain opor dulu. Wah, ya kan? Lupa, iya, kan? Lupa tadi ya mau nyobain. Aduh. Silahkan, ini opornya. Ini dia nih, tadi nih sahabat di rumah. Saya ambil dulu, saya icipin dulu ya. Kita cobain opor ayam buatan Mbak Brina ya. Oke banget nih. Enak banget. Enak ya? Alhamdulillah. Enak, Mbak. Mantap, betul. Nah, habis ini kita juga akan masih silaturahmi sama orang yang suka ngirim-ngirimin hampers. Nah, penasaran kan? Saya tetap di Makan Cara Luar Biasa. Mbak, cheers dulu lah. Cheers dulu. Wah. Oh, saya mau ngirimin hampers buat sahabat-sahabat saya yang keren dan beda banget.